تفضل مشكورا. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Pohon minta maaf nak tanya nama dulu. Saifuddin. Ustaz eh? Tak, engineer. Engineer, Masya Allah kan. Tuan Saifuddin kita, alhamdulillah, syukur. Baik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pun mulakan dengan umul kitab tadinya. Marilah kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma wa rizuqni fahma. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahabak semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dah bersiap pada jam 2 petang. Okey. Kak Nazah pun bagi tahu 2:10 lah ustazah. 2 suku lah ustazah. Pasal apa kak, saya dah ready dah ni. Dia pun duk risau takut tak ada orang mai. Kalau ustazah datang ke tiga suku pun tak apa, pergi ramai sikit. Saya pun lalu macam-macam mi saya nampak. Mi lah, laksa lah, lapak lah pula kat oi. Saya tengok WhatsApp. Jadi tiba-tiba dia kata, jom ustazah kita makan dulu Ustaz, nah, telah nayak liak Ustaz. Ya gitu. Jadi saya kata, pasal apa duduk depan mi udang ni? Tadi ustazah kata lapak nak makan mi udang. Orang kata balik nanti. Dia penceramah ni, kalau tak ceramah dulu, dia tak tenang. Jadi lapak macam mana pun, biar pi lah. Bukan lapak sangat pun. Tadi dah makan dekat Ibnu Sina tu, macam-macam makan dah. Tapi bila nampak terlalu banyak tulisan-tulisan tepi jalan tu, dia jadi auto lapak balik. Jadi Masya Allah, tabarakallah, punya baiklah sahabat khidmat saya ni, pi singgah betul-betul depan tulisan mi udang tu. Jadi saya kata, bukan macam ni cara nak menyantuni mak gurunya. Bagi saya selesaikan tanggungjawab saya dulu. Dia sanggup U-turn, saya tak sedar dia U-turn tu. Jadi Masya Allah, ni lah nak ceritanya. Setiap orang nak cari kebaikan, nak cari kebaikan, nak cari kebaikan. Semoga Allah merahmati semua sahabat-sahabat khidmat saya, menyebabkan saya sampai di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai di sini saya pelik lagi. Bangunan tak siap ke tak tempat ni? Ya ustazah, memang tak siap lagi. Subhanallah, saya tak boleh nak tengok lah zat-zat rahmat Allah. Tak boleh nak tengok, subhanallah. Sebab kalau kita tengok keadaan ni, macam dah lama dah. Tapi maknanya madrasah dah on. Ha, kuliah duha. Oh, bukan sekolah lagi lah. Tak, so di sini sajalah gunanya. Jadi Masya Allah, yang menyinggahi, saya tak pasti dah di share ke page ustazah Muzayyanah ke belum. Okay, tolonglah perhatikan tempat macam ni. Masya Allah, besar. Bila mula pembinaannya? 2019 bermakna sebelum COVID, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu-dulu mak saya orang yang tak reti apa benda pun, apatah lagi arkitek, engineer semua. Kalau lalu tempat mana-mana, kita selalu sembang, mak cepatlah bangunan ni, ada duit, cepatlah siap. Cuba kalau tak ada duit. Mak saya tu sejahil-jahil selalu sebut, mak ni sekolah pun tak pi, tapi cakap pasal agama insyaAllah okey. Sebab kerap mendengar majlis ilmu, kemudian cakap benda-benda hal-hal keduniaan pun okey. Very simple, tapi kita faham. Dah duit ada, lajulah siap. Duit tak ada, nak buat dengan apa? Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maksudnya, kita memang perlu mengusahakan sungguh-sungguh untuk melancarkan apa saja cara membantu. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang bakal belajar di sini adalah generasi Islam yang akan datang. Logik akal kita ni, kita mati dulu, dan mereka lah yang akan meneruskan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi di mana-mana pun saya pergi, dalam negara, luar negara, kalau di Indonesia khususnya, minta maaf, kadang yang follow kuliah saya juga yang datang daripada Indonesia berada di sana, saya selalu cakap, kadang-kadang mereka messenger saya balik, betul lah apa yang ustazah bagi tahu. Kalau di Jakarta tu kebanyakannya ustazah, bukan ustazah. Betul lah apa yang ustazah bagi tahu, dia kata. Sebab bila kita pergi ke banyak tempat mereka tu, contohnya saya baru balik daripada Lombok ni, terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Saya kata, Seribu Masjid ni penuh belaka ke dengan orang? Pergi dekat satu-satu tempat, dia minta lagi dana untuk pagar masjid, untuk mencantikkan masjid. Tapi kadang-kadang satu kampung tu ada 20 orang, ada 20 rumah sahaja.
Satu kampung ada 20 rumah, ada satu masjid. Dipercantikkan, diperbanyakkan masjid-masjidnya. Jadi sejujurnya bila bawa rombongan rehlah ke belah Indonesia, saya tak banyak kumpul dana untuk masjid, tetapi banyak mencari pondok-pondok pesantren. Sebab Masya Allah bila pergi ke tempat-tempat mereka, rasa malu kita daripada pagi sebelum subuh, pukul 4 pagi, 5 pagi, mereka telah menadah Quran dihafal, kitab-kitab, sampailah kelewat malam, tidurnya hanya berapa jam. Dan pasti kalau mereka bukan pelajar cemerlang pun, mereka akan balik ke dalam masyarakat paling kurang menjadi murabbi dalam rumahnya sendiri, menjadi suami yang boleh mendidik istrinya sendiri, menjadi ayah yang boleh menjadi imam memimpin anak-anaknya sendiri dengan agama. Dan bila anak-anak ini membesar, hasil didikan ayah di dalam rumahnya sendiri, melihat bagaimana tarbiyah daripada seorang ayah, isteri daripada seorang suami yang beragama, ini tanda sehatnya sebuah masyarakat. Sebab tu kita nak anak-anak kita walaupun engineer lahirnya, walaupun arkitek, lawyer yang hebat, doktor yang hebat, tetap mesti ada ilmu agama. Jadi apatah lagi sekolah menengah Islam. Kita mesti bantu. Saya memang jadi macam orang ketagih candu lah bila tahu ada sekolah tak siap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, rasa geram je, rasa apa lagi nak jual, rasa apa lagi yang kita nak tolong, nak bantu. Ini kalau jiwa kita, roh kita nampak kepada sekolah yang tak siap. Tapi saya tak percaya bangunan yang tak siap, sebab saya nampak sebesar-besar banner kat depan tu. Dah terlajak sikit, ada cone kan kat depan tu, sembang punya dengan Kak Nazah. Salah Ustazah, belakang tu ada cone tadi. You turn balik, Masya Allah. Lepas tu dia kata sebab tu lah Kak Nazah silap ni. Dia kata sebab kalau dari arah sana nampak ni banner-banner ni. Kata bangunan tak siap, tapi macam mana boleh kuliah tu, kuliah ni, Ustazah tu datang, Ustaz ni datang. Ini hebat. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimin muslimat, semangat yang macam ni lah kita nak bawa, kita nak tiru di mana-mana. Sukar kalau kita mengharapkan bantuan pihak tu, bantuan pihak ni. Kita kena mengusahakannya. Lazatnya tu lain macam. Kita rasa yang Ustaz kata tadi tak boleh tidur. Kita rasa macam kita nak bina pondok sebagainya, nak bina madrasah. Untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan poket sendiri, tak payah bina madrasah lah. Banyak lagi bisnes lain yang kita boleh buat. Tapi kalau demi ummah kerana Allah, saya buat Facebook close group ketika PKP untuk muslimat sahaja. Konon muslimat sahaja tu ketika itu malu-malu miau lah nak tampil depan kamera sebagainya. Okay, tiba-tiba makin keluar TV dan sebagainya, nak close group macam mana sangat. Keluarlah dekat page Facebook Ustazah Muzayyana. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, dalam page close group demi ummah kerana Allah tu saya namakan, kita buat apa saja daripada mula bangun tidur ni, ingat apa sumbangan aku untuk ummah ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin bila kita gembirakan orang, Allah akan gembirakan kita. Saya parking kereta kat situ, ramai rupanya duduk di bawah bangunan yang belum siap. Subhanallah. Okay, jadi tahniah, susah payah ini mudah-mudahan dipandang Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi ejen untuk menyebarkan. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri, gelangnya kan main besar kan, sahabat rahmati Allah. Gelang rantai besar-besar tu kalau kita mati, anak dara kita pun tak mau pakai tau. Sebab ni keturunan daripada nenek aku, pusaka sambung kepada mak aku, dia nak pakai pun malu-malu lah. Pasal apa, macam boleh jadi kad gate depan rumah je. Besar sangat. Saya tak tahu orang boleh pakai besar-besar macam mami jarum macam tu, saya tak faham. Sahabat dirahmati Allah, sebab apa? Sebab orang dah tak pakai dah pesen tu lah ni. Tapi kalau kita timbang, kita cairkan menjadi duit RM, subhanallah, mereka terkejut. Ustazah, gelang arwah mak saya ni boleh dapat sampai 18,000. Ya, settle berapa tiang, bangunan ni boleh siap, bumbung ni boleh siap, hanya dengan akak kempen dekat orang kampung, dekat dalam keluarga akak ni, leburkan emas-emas yang kita pakai tak ada manfaat apa. Yang pakai tak apa lagi, tak payah bayar zakat sebab kita manfaatkan dia. Yang kita simpan, pandang nampak arwah mak, pandang nampak arwah nenek kita. Kalau kita jual, kita wakafkan, kita takut malam nanti jerangkung keluar pasal apa hang jual. Kita pelik sungguh lah, takut sangat dengan dulu arwah nenek saya pesan, walau apa pun berlaku kiamat pun jangan jual. Tu kita kena ikut ke Ustazah wasiat macam ni? Sekarang ni kalau kita jual, dia perlu duduk balik ke tidak? Tak. Sekarang ni kalau kita jual atas niat, hadiahkan pahalanya kepada mereka, Masya Allah.
Ni barzah aku sejuk ni pasal apa ni Allah? Nu ada orang yang sedang sayang tengok emas engkau selama ni simpan tak ada makna apa. Tapi sekarang dia wakaf boleh siap satu bumbung semiti. Contoh sahabat dalam mata Allah. Yang ini subhanallah boleh melindunginya daripada azab kubur. Saya menyiapkan surau di rumah saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pindah masuk taman tu. Surau yang duduk KL, tapi saya rasa saya pergi ceramah tempat lain, surau orang lain lebih cantik. Malunya lah dengan Allah. Rumah taman orang kaya ramai ni. Surau papan saja sahabat dirahmati Allah. Tapi bila mana kita mengusahakan, bagaimana surau berharga 2.8 juta itu boleh siap dengan izin Allah. Kebanyakannya bila saya ceramah di banyak tempat, saya teringat lagi seorang datin, hamba Allah ni. Kan ustazah tengah bina surau ni, saya selama ni emas ni simpan dekat bank. Saya pertama kali tahu ada orang simpan emas dekat bank. Ketika itu punya dahsyatnya ustazah Zai tak tahu. Jadi emas simpan dekat bank, ada ke tempat nak simpan dekat bank? Ada ustazah. Subhanallah punya tak reti masa tu, lama lah, lebih 20 tahun dululah lah dia reti insyaAllah. Jadi dia bawa satu kotak, punya berat kotak tu terjatuh depan saya sebab saya terkejut. Saya ingatkan kotak tu ringannya, rupanya berat. Jatuh bertempiaran semua. Bertempiaran ke? Berserakan emas tu. Dan orang yang sedang dengan kuliah ni terkejut. Tu dia. Pasal apa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Sebab kalau satu gelang yang jenis batu-batu tu, kalau ketika itu fashion keluar jenis batu tu, mak dia ke nenek dia ke pesan orang kaya kan, tak puas hati kalau ada color hijau saja. Dia mesti keluar fashion tu mesti ada 4 warna yang dia jual. Oh, dia bukan ada hijau saja, dia ada biru juga, dia ada merah juga, dia ada kuning juga. Keempat-empatnya mesti beli. Padahal design yang sama. Jadi masya Allah, rupanya batu-batu tu bila kita jual tak ada makna apa pun. Saya pergi jumpa tukang-tukang emas. Oh, ni batu-batu ni kena cabut ustazah, jual ke orang lain pula. Tak ada harga. Kami nak ambil ni sajalah. Sayangnya kat congkil batu tu pasal apa? Kan saya nak jual gelang ni tak laku ustazah sebab saya nak leburkan ni. Oh, macam tu rupanya dia timbang. Emas sahaja, masya Allah, daripada dia seorang dapat RM32,000. Dia terkejut. Ustazah, betul ke ni daripada kotak yang saya bagi tu? Saya ingatkan tak ada nilai. Dah hampir 16 tahun saya simpan ni, peninggalan arwah nenek, mak saya dulu suruh kami simpan. Adik-beradik tak mau pakai sebab ni pesen lama punya. Saya kata, ya Allah, 16 tahun dah simpan macam tu saja, zakat kena bayar. Bayangkan kalau lama dulu dah jadi tiang-tiang bangunan. Janganlah letakkan diri kita terus dalam kejahilan begitu para muslimat. Kita tak kenal apa yang Allah janji dalam Quran, kita tak kenal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji kepada kita. Kita takkan ke syurga dengan semua mengindahkan zahir kita semata. Tapi bila ada yang kita simpan itu boleh dimanfaatkan untuk agama Allah, percayalah, kita sedang menanam benih untuk kita petik hasil-hasilnya bila kita balik ke kampung akhirat nanti. Subhanallah. Jadi kita jadi gairah, kita jadi tamak. Nampak sekolah tak siap, nampak orang miskin, nampak golongan ad-du'afa. Apa lagi yang aku boleh mudahkan? Kita bukan orang kaya, kita tak mampu bawa seorang-seorang. Jadi minta maaf, saya cukup marah kalau orang kata terima kasih ustazah bawa rombongan ni pergi Mekah secara percuma. Ingat kita ni cetak duit ke apa? Bukan saya sahabat-sahabat dalam hati Allah, tapi kerana orang sudah semakin faham. Bila orang faham kerana adanya majlis-majlis ilmu seperti ini, ustazah, hari tu dengar kuliah ustazah tu kan ada pasal sehari RM1 boleh terbangkan orang susah warga emas ke Baitullah. Ya, agak hubungi saja nombor ni. Sehari RM1 je ustazah, ya. Tapi janganlah bank in sehari RM1, penatlah bahagian akaun kami, letih nak mengiranya. Kan bank in sebulan RM30. Baik, punya luar bendoi Februari dia pergi isi RM28. Kedekut tak hidung masin sungguh. Cukupkanlah RM30. Senang kami nak kira. Dan ustazah kata sehari RM1 letak bawah bantai. Jadi kami pun masuk bank in ikut bilangan hari tu. Allah teruk berbenar tak. Ya lah, luar bendoi sangat cik. Senang buat RM30 sebulan. Tapi jiwa istiqamah yang kita dapat hasilnya adalah RM1 sehari letak di rumah. Tabung apa ni? Apa yang kita dah tak minum dah airnya sekarang insya-Allah. Mimia lam waw. Apa tu? Subhanallah. Kan tin-tin tu kita letak atas rak kasut, kita jadikan tabung harian kita. RM1, RM1, RM1.
Subhanallah, mengusahakan perkara ini lebih 6 tahun dulu, sahabat dirahmati Allah. Kalau ada makcik-makcik dekat masjid, ustazah, cik tak pandai nak bank in, ustazah nanti nak pergi masjid sekian-sekian, boleh tak ustazah singgah rumah cik? Cik nak bagi duit cik RM30. Sungguh lurus, ikat getah RM30, ada 30 keping RM1. Subhanallah, kadang-kadang hujan ribut nak turun kereta ni, dia ambil dekat apa ni makcik ni duit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jadi macam mana? Jadi rasa kadang-kadang syaitan ni datang. Allah, aku ni nak ambil semata-mata RM30 ni, bersusah payah duk tunggu makcik ni, duk terkial-kial nak datang buka gate pula, aku dah hujan kuyup ni. Kan sahabat dirahmati Allah. Tapi dengan kita bersusah payah untuk yang sedikit itu, tak lama sekali kita balik goyang kaki kat rumah rehat-rehat tu, ustazah alhamdulillah akak dah bank in RM3,000 untuk tanjaan umrah. Ustazah akak dah bank in RM30,000. Aku bersusah payah untuk yang kecil sikit tu ya Allah, tapi kau datangkan yang begitu banyak. Bukan untuk aku, untuk tabung yang dah semakin kenal faham. Sama macam majlis-majlis begini, orang yang datang majlis ilmu, dia tahu kita ada jual apa pun sahabat dirahmati Allah. Di sepanjang jalan ni kita dah berangan dah, mi udang lah, laksa lah segala, ustazah kan, bawanya duit RM20 tu contoh. Tiba-tiba tabung ada 4 biji depan kita, anak yatim lah, madrasah lah, macam-macam. Allahu Akbar, banyaklah bebenah ustaz ni letak tabung kat depan ni. Akhirnya anak kita, mak tadi kata nak singgah nak beli mi udang, tak jadilah. Tak jadilah, banyak bebenah. Itu sebenarnya shopping akhirat. Faham sahabat dirahmati Allah, shopping akhirat. Dan kalau kita nampak ada orang menjual, menjanjil, kita tahu apa tujuan dia menjual itu. Bukan untuk kemewahan hidup dia. Tapi kadang-kadang orang yang menjual tu kita kenal. Itu je cara mereka mencari sumber rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya, untuk mencari sedikit kelebihan dalam hidup. Subhanallah, kenapa kita tak nak bantu? Saya tukar mic tu. Masya Allah, tes. Ha, tes, subhanallah. Kenapa kita tak nak bantu? Apa sahaja program-program akhirat seperti ini. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita ubah. Ubah sangat-sangat perkara yang pasti kita tinggalkan. Rumah yang kita besarkan, besarkan, besarkan. Akhirnya kita duduk di rumah tiang dua itu saja. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebatang beruh gigi. Saya ni menantu orang Kulim Kedah. Tok Ustaz ni duduk di Kelang Lama. Okay? Duduk dekat rumah tu. Pakcik ustaz ni sahabat dirahmati Allah adalah orang tukang buat rumah. Kalau saya sebut orang kenal kot. Tapi meninggal juga dah. Jadi masa saya duduk minta maaf sebut di dalam tandas sedang buang air. Rumah siap cantik. Makcik tengah baru lepas pencin. Pencin awal. Kan jadi tiba-tiba meninggal dunia masa tu kami berada di KL sedang interview calon tajaan umrah. Saya kat dapur dengan seorang makcik ni. Interview, makcik nak pergi umrah sebagainya. Tiba-tiba ustaz menjerit dekat depan. Ya Allah yang, makcik meninggal. Meninggal pasal apa? Tiba-tiba meninggal dalam usia muda. Rumahnya baru siap. Kereta baru beli. Sebab baru pencen kan. Digunakan duit pencen ni Masya Allah. Untuk keselesaan hidup. Jadi bila kami rush balik ke Kulim. Tengok kematian yang tiba-tiba, rumah baru siap, kereta baru. Saya termenung dalam bilik air yang sudah siap cantik. Saya kata, apatah lagi rumah ni nak bawa dalam kubur, ya Allah. Sebatang beros gigi yang nampak jelas dengan mata saya, cik tak boleh bawa pun masuk dalam kubur bang. Subhanallah. Tak merasa, kita nak kata apa, ruginya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, diperindahkan, dipercantikkan. Sedangkan kita tahu, makin hari kehidupan kita makin nak mati. Makin dekat dengan kematian. Bukan kita selama-lamanya akan tinggal di dunia ini. Cukuplah kita tak perlu meninggalkan dunia. Kerana kita tahu tanpa dunia ini tidaklah ada jambatan untuk menuju ke akhirat Allah. Sebab di sini tempat bercucuk tanam. Bila kita hidup, buka saja mata pagi hari, apa yang kita nak jadikan diri kita manusia bermanfaat kepada ummah. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, jalan ke syurga yang sebenar. Kalau kita nampak syurga yang dijanjikan Allah dalam Quran, pagi tadi saya bahas di Ibnu Sina, Masya Allah, surah At-Tur ayat 21 hingga 27. Nanti sahabat-sahabat muslimat sekalian rujuk Al-Quran. Baca terjemahan cukup dah. Masya Allah, syurga yang Allah janjikan ni bukan biasa-biasa. Kita tak perlu cemburu dengan rumah besarnya orang, kereta mewahnya orang.
Kalau kita dapat bergerak ke sana sini, datang majlis ilmu, hantar anak-anak pergi sekolah, itu pun dah cukup syukur dah. Kerana apa? Kerana kita lebih terpesona dengan jaminan-jaminan dan janji Allah. Abu Bakar As-Siddiq antara contoh manusia terkaya, masya Allah, tetapi melatih mendidik anaknya, kalaulah ditinggalkan harta tak payah bekerja sepanjang generasi dah. Tapi dah, sampai ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu wahai Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah tak yakin. Kalau kita hidup hari ini, saya biasa naik turun kapal terbang, saya cakap dengan suami saya, "Abang, kalaulah pilot tu dia rasa macam aku penatlah malas nak bawa kapal terbang ni, abang boleh ganti tak?" "Eh, boleh je," dia kata. Kompon-kompon saya ajak semua satu rombongan ni jom turun. Pasal apa ustazah? Pasal pilot dia Ustaz Azwan. Saya kenal sangat suami saya, hanya boleh bawa motor, bawa kereta. Bawa bas pun saya tak izin, lesen tak ada. Sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba nak bawa kapal terbang. "Yang awak kena patuh perintah abang ni, awak kena jadi penumpang kapal terbang." "Aku tak nak bunuh diri aku, ya Allah." Sebab kita yakin kan, dia memang tidak ahli, dia memang bukan orang yang sepatutnya. Jadi kenapa hari ini kita naik kapal terbang? Kita tahu kapal terbang tidak bertongkat, tak ada tali yang bawa kita. Kita berada di atas udara sahaja. Kenapa kita tak takut terhempas? Yes, risiko ada. Dan dibuktikan ada kapal terbang peribadi yang terhempas baru-baru ni, tak jauh daripada rumah kami. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya apa? Kita tak cukup kenal Tuhan, yakni Allah yang menjanjikan syurga kepada kita. Kalau kita kenal pilot, mestilah berlesen, pengalaman bertahun-tahun, berani bawa kita dalam 400 orang. Kapal yang besar, kenapa kita nak takut? Dah doa, dah cari kapal airlines yang paling cantik kepada kita, insya Allah berkat tawakal tu ala Allah, Allah jaga kita selamat. Kalau nak jadi juga, nak jadi orang tak payah naik kapal terbang pun jadi mangsa tragedi kapal terbang. Tengok apa yang berlaku kepada nahas baru-baru ini di Elmina, betul ya? Orang naik motor, tajuk dalam surat khabar, tragedi kapal terbang terhempas. Aku tak faham ni. Orang ni naik kapal terbang ke naik motor? Naik motor. Kapal terbang menghempas dia. Sahabat-sahabat dan mata Allah, orang naik kereta, tapi sebab Allah takdirkan dia mati dalam keadaan begitu, tak ada siapa pun boleh kata, "No, aku tak nak mati dalam keadaan macam ni, ya Allah." Jadi persiapan apa lagi yang kita nak buat? Subhanallah, bila tengok kepada tajuk petang ini, apa tajuknya? Cuba sebut pada saya. Jalan-jalan ke syurga. Saya pun nampak relax je. Sebab apa? Sebab ada satu kitab kecil yang follower saya selalu ikut dalam kuliah, kuliah dalam talian, yang saya dah pun berdaurah kitab ini di mana Menara Al-Usta hampir 300 orang. Syukur tak sengit. Kan pertama kali buat daurah dekat Menara Al-Usta. Ada bayaran sahabat dirahmati Allah, tapi orang berpusu-pusu juga nak datang. Sebab pertama kali buat daurah di Menara Al-Usta. Datang daripada KL satu bas. "Menara Al-Usta ustazah, bestnya daurah kat situ." Sabar yalah. Sedangkan ustaz balik kampung, ayah dia di Al-Usta, tak pernah bawa saya naik. Bertahun-tahun dah kahwin dia orang Kedah, tak pernah pi lagi. Rupanya ustazah buat daurah kat situ, ramai orang nak ikut. Dalam lift dia secongek satu je, sekian dia maklumkan kan. Orang sanggup tunggu, subhanallah. Sanggup tunggu, Allahu Akbar. Kata berputar menara ni, tak berputar pun. Oh, orang yang tukang pusingkan tu malam ni cuti. Sabar je lah, kan. Jadi orang tanya nak ulang lagi ke ustazah? Tak yalah, banyak lagi tempat tak berputar kita boleh buat daurah kan. Ni orang yang dalam talian, jangan duk kata apa pula. Sebab itulah hakikatnya. Tapi syoklah, sebab apa? Lain daripada yang lain. Manusia ni dia buat lain pada yang lain. So teruskan kuliah di bangunan yang tak siap. Ini juga lain daripada yang lain. Faham ke faham? Jadi jangan jemput orang Kedah kalau mereka tak memai ustaz. Jemput orang luar Kedah. Sebab mereka akan pelik. Buat ceramah dekat bangunan tak siap, pasti orang akan datang. Saya akan datang lagi satu bas. Jom kita datang kat tempat kuliah yang bangunan tak siap. Ya betul ustazah, ya, kita siapkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana apa? Kerana manusia ni suka benda yang pelik-pelik macam tu lah. Ini kalau diviralkan ni, mau 43,000 orang tontonan ni ustaz. Kan? Serius. Sebab apa? Sebab buat ceramah dekat bangunan tak siap. InsyaAllah saya bukan orang yang akan tanya, pasal apa sikit sangat orang ni?
Kita bercakap, kalau dah diberi amanah satu jam, bahkan tak rasa penat satu jam tu baru mukadimah. Kan kita nak lajak lagi, lajak lagi. Saya cakap, saya risau ni, kata 2.45. Pasal apa yang U-turn sana sini? Tak apa Ustazah, tempat tu dekat dengan masjid tak? Tanya lagi. Tak, pasal apa Ustazah? Kan orang azan asar, kita masih lagi berceramah. Tak syok macam tu. Sebab apa sahabat dirahmati Allah? Sebab tak sabar untuk bersama-sama dalam jamaah. Jangan takut kalau kita buat program orang tak mai. Kadang-kadang tengok bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT dalam surah Abasa. Bukan menyatakan Nabi ni tidak berakhlak, tak. Dah elok, Allah nak bagi elok lagi. Ini sayangnya Allah kepada Nabi Allah SAW. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nabi SAW punya fikrah yang sama sebab manusia biasa macam kita. Kalaulah si Abu Jahal, kalaulah pembesar-pembesar Quraisy ni mai duduk depan aku ni, aku psycho dia bersungguh-sungguh sampai masuk Islam. Kom-kom, bila jerung masuk Islam, yang bilis-bilis ni akan ikut ketua-ketua dia masuk Islam. Ini pemikiran kita, betul? Termasuk, minta maaf sebut, kalau hari ni 1,000 orang yang datang, seorang RM1 di dalam sehari dah dapat RM1,000. Itu otak kita kata. Itu Muzayyanah Abdullah yang dulu. Wah, nak kawan dengan orang kaya lah. Mau dia bagi kat kita sekali infak ni RM1,000. Tak mainlah RM1, RM10 ni tak mainlah. Itu manusia biasa, sahabat dirahmati Allah. Tapi manusia yang luar biasa, dia akan bertemu bukan dengan kuantiti, tapi kita nak cari jiwa yang berkualiti. Sebab itu, bila kita dapat orang yang istiqamah, sehari RM1 je, tapi dia dapat merasakan tabung ni istiqamahnya luar biasa. Diingatkan setiap satu hari bulan, ingatan mesra kepada para penyumbang, tidak ada paksaan, jom kita paksa diri kita istiqamah sehari RM1. Boleh bank in ke akaun sekian-sekian, Masya Allah, orang akan sentiasa kita share. Saya baru balik daripada Ibnu Sina contoh, berceramah dekat bangunan tak siap. Apa kata tabung kita ni, kita sedekahkan sekian-sekian jumlah dekat tempat ni. Elok bila kita share dalam grup WhatsApp tu, sahabat-sahabat rahmat Allah, akan banyak lagi yang menyumbang. Sebab dia tahu kita istiqamah buat kerja. Jangan takut dengan janji-janji manusia. Sebab tu bila surau rumah saya nak buat dulu, Ustazah Alhamdulillah, surau kita ni yang bakal dibuat ni, ada orang nak bagi cek 1 juta. Dalam meeting AJK Pembangunan, nak bagi cek ke dah bagi cek? Nak bagi cek. Saya kata selagi cek tak ada di tangan, tak dapat cash 1 juta, jangan nak perasan. Orang boleh janji macam-macam, sahabat-sahabat dalam hati Allah. Rupanya betul, sampai dah siap bertahun-tahun dah, haram nak bagi 1 juta tu. Sekian dimaklumkan. Pasal apa? Pasal dia bagi syarat nak bubuh nama arwah mak dia kat situ, dan orang lain tak boleh letak saham kat situ. Hanya dia seorang. Kita nak masuk syurga, tak syok seorang-seorang, sahabat-sahabat dalam hati Allah. Kalau kita mampu 1 juta bagi izin orang kampung RM10, RM1, budak tak sekolah ni nanti kat rumah kita ni ada surau nak siap. Kalau adik dapat duit belanja RM3, RM1 masuk dalam tabung, cukup RM30, nanti mak pergi ceramah kat situ, mak masuk dalam tabung. Masya Allah, adik belum kerja lagi tau, tapi dah ada nama dekat syurga Allah. Sebab kita membina rumah Allah di atas dunia, Allah akan binakan syurga untuk kita di akhirat. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syaratnya ikhlas. Nak dapat ikhlas ni bukan sekali buat terus dapat ikhlas. Sekali buat orang dah kata, tak siap lah masjid ni kalau tak ada Tuan Haji. Dah mula kembang tak kempis-kempis. Kan sahabat dirahmati Allah, kita sumbang kapet habis 30,000. Kita sujud rasa tenggelam dahi kita. Subhanallah, sedapnya kapet ni kalau tak ada duit aku 30,000 hari tu, mau kerah kong kapet dia ni. Kan sahabat, hilang pahala. Walaupun hari tu ikhlas Ustazah, tak ada orang tahu saya sedekah 30,000 ni, saya dengan Ustazah je. Jangan cerita kat siapa-siapa. Lepas 5 tahun dia menyumbang, sahabat-sahabat, kapet yang kualiti masih elok, dia sembahyang atas tu, Masya Allah, ni sebab kapet mahal aku beli dulu. Kalau tak ada duit aku, tak ada lah kapet macam ni. Terbatal pahala. Sebab tu Allah minta pada kita, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit, menyakiti hati si penerima. Kita sahabat-sahabat, kalau tajir umrah saudara mara adik-beradik kan, bagi 10,000. Saya nak terbangkan mak penakan saya pergi umrah contoh.
kan, kemudian dia terbang balik, kita ziarah dia, ha? Tak mustahil kita mengomel, bang, 10 ribu tu duit kita, satu abaya tak ada, tak apa lagi ni kurma sebiji tak jamu kat kita, kena dengkul hidung masin. Kalau tahu hari tu tak bagi 10 ribu, kalau kita bagi banyak, iblis akan mula akan menjanjikan dengan kefakiran. Tapi kalau kita istiqamah dengan yang sedikit, sampai sekarang dah lebih 500 orang kita terbangkan ke Baitullah secara percuma, tak ada siapa tunggu saya dekat KLIA. Ustazah, mana makcik yang saya sponsor RM1 hari tu? Tak ada. Pasal apa tak ada tunggu KLIA ni? Kutlah makcik tu nak bagi saya sebiji kurma ke? Tak ada. Padahal dia lupa, kak, terima kasih jumpa akak ni lah antara penabung yang paling awal dulu istiqamah sehari RM1. Ya ke Ustazah, akak dah lupa dah sebab akak tolak auto daripada bank akak tiap bulan. Tak ingat sahabat doa kata Allah. Dan kita nak bila kita memberi, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kita nak bila kita memberi, kita terlupa untuk menanti-nanti balasan daripada orang yang kita beri. Ini ikhlas. Faham ya sahabat? Sebab kita nak jadi jiwa bila orang beri pada kita, kita ingat sampai mati. Kau ingat dulu masa mak susah dulu, tak ada orang yang paling baik dalam kejiranan kita ni. Itulah makcik Kiah tu. Mak ingat lagi kamu semua sampai makan nasi tak ada lauk. Makcik Kiah lah yang hantar tiap-tiap hari. Anak-anak hari-hari mak cerita macam tu. Kami dah naik hafal dah, mak orang tak payah ulang dah. Tapi percayalah, makcik Kiah mati doanya sama macam doa untuk ibunya sendiri. Sebab dia tahu ibunya dulu bersusah payah hidup kerana bantuan makcik Kiah dengan izin Allah. Kita tak rugi buat baik dengan orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalaupun A yang kita tolong tak balas kebaikan kita, Allah tak pernah lupa untuk menghantarkan orang lain membalas kebaikan kita. Sebab tu jangan ajar hati kita, Ustazah, yang saya tolong hari tu A. Tak guna punya A, yang datang tolong saya B to Z. A tu haram nak balas kebaikan saya. Patutnya syukur Allah datangkan B to Z untuk membalas kebaikan. Sebab takut kalau A yang balas, sahabat-sahabat, bukan balas dengan keikhlasan. Pasal apa nak pi lah kalau tak pi, bang? Dia bukan pi masa kenduri anak kita dulu. Jangan pi kenduri sebab nak membalas. Faham ya sahabat dirahmati Allah? Sebab tu saya pesan jemaah umrah saya, cik, banyak beli abaya. Ya Allah, Ustazah, orang kampung duk hulur duit dekat makcik ni. Yang bagi 100-200 takkan nak bagi kurma 3 biji, Ustazah. Makcik beli abaya lah. Sebab tu bila saya balik daripada umrah, yang beg beranak, bercucu, beranak, tersepah barang dekat KLIA ni, orang yang tajaan, Ustaz pening. Ya, yang tajaan pula belanja lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia nak balas balik kebaikan orang kampung nak bagi duit kat dia ni. Saya dulu mula-mula pergi Mekah macam tu jugalah, sahabat dan mata Allah. Tapi bayangkan sekarang, hok ni datang 100 orang. Saya nak pergi Mekah bulan 1 ni. Okey, saya janji. Nanti bulan 2 saya datang Kedah balik, mai jumpa saya dekat rumah ayah mentua saya dekat Kulim tu. Aku take balik hasil-hasil yang saya nak bagi dekat tuan-tuan, puan-puan semua. Saya bawa apa? Bawa kurma seorang 5 biji. Jenuh berapa kilo saya nak bawa balik kurma. Jadi sekarang cukuplah dengan doa. Saya cakap dengan makcik-makcik ni, cik, orang sedekah, acik jadikan pahala lagi kat sini. Berganda-ganda pahala yang dia pendapat. Acik beli abaya ni belum tentu lagi makcik Kiah boleh pakai. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maksudnya jangan memberi kerana perlukan balasan. Balasan Allah luar biasa lebih hebat. Ini antara jalan syurga yang kita kena faham sangat-sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi petang ni, ibu-ibu okey ke? Ada yang mengantuk tak? Ni waktu-waktu perdana, angin sepoi-sepoi lurah pula. Tahu tak lurah tu apa? Sepoi-sepoi bahasa. Okey. Kemudian sahabat-sahabat dalam mata Allah, Ustazah duk sebut, apa ni? Miudang lah, apa lah, semua perut dah berkeroncong ni. Kemudian kita kata, Allah, Ustazah ni, bila lah nak start, bila nak start? Saya ada 40 tajuk dalam ni. Agak-agak aku 8 malam boleh habis tak? Kelapan malam boleh habis tak 40 tajuk ni? Tak boleh. Sahabat dalam hati Allah, suami telefon tanya, ni mana cok tak siap petang-petang ni? Selalu duk goreng cucok ni. Sahabat dalam hati Allah. Jadi kita nak sebut apa? Pertama, diisi dalam kitab ini jalan.